Halo pemirsa, saya Uji, restoran manager di Grand Tropic. Saya akan menyajikan sebuah minuman khas dari Grand Tropic, yaitu Purple Dragon. Bahan-bahannya adalah strawberry fruit, susu kental manis, dan buah naga itu sendiri. Buah naga ada dua macam, yaitu yang berwarna putih dan berwarna merah. Saya akan membuat Purple Dragon yang berwarna merah karena rasanya lebih manis, warnanya lebih menarik, dan tentunya khasiatnya sangat banyak, yaitu bisa untuk menurunkan kolesterol dan juga untuk kesehatan kulit, dan tentunya kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita memilih buah naga yang masih segar ya, yang ukurannya sedang seperti ini, warnanya tentunya merah, lalu akan kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Kita bisa lihat di sini buah naganya berwarna sangat merah dan masih segar. Lalu akan kita keluarkan kulitnya, kita kupas kulitnya seperti ini. Dan akan kita masukkan ke dalam, cukup seperti ini pemirsa, akan sangat mudah proses motongnya. Lalu akan kita masukkan ke dalam blender. Cukup seperti ini. Lalu kita tambahkan satu buah strawberry, fresh strawberry. Kita masukkan. Lalu kita tambahkan susu kental manis kurang lebih. Ya, setelah itu kita tambahkan sedikit es cube ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambahkan sedikit air, tentunya air yang matang. Ya. Lalu akan kita blender pemirsa. Nah, tentunya tidak usah terlalu. Ya. Untuk memblendernya tidak usah terlalu lama karena tekstur dari buah naga itu sudah lembut. Jadi cukup sebentar saja. Setelah itu kita matikan. Lalu kita siapkan di gelas. Seperti ini, kita tuang di dalam gelas. Nah, setelah itu kita berikan garnish supaya lebih cantik. Baiklah pemirsa, ini minuman pertama sudah selesai dibuat, yaitu Purple Dragon. Sekarang saya akan membuat minuman yang kedua, yaitu Bubble Iced Tea.